Temuan tersebut merupakan bagian dari kotak hitam ataupun black box yang ditemukan oleh tim SAR gabungan kemarin. Tepatnya, merupakan bagian dari flight data recorder yang memang sangat penting sekali keberadaannya untuk dicari guna menginvestigasi, menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan penyebab dari jatuhnya pesawat AirAsia. QZ 8501. Kotak tersebut dibuka di hadapan Panglima TNI Jenderal Mudoko, yang sesungguhnya sudah berada di KRI Banda Aceh untuk mengikuti proses evakuasi dari awal, mengapungkan ekor pesawat, hingga penemuan kotak hitam di Selat Karimata. FDR ini selanjutnya akan dibawa ke.